Halo Eris, di sini Wenita Indrasari dan saya sedang membuat bacaan untuk bulan Februari 2019 bagi zodiak Eris, Matahari, Bulan atau Ascendance. Eris, kita lihat di bawah atau background dari semua adalah bagaimana Eris pada bulan Februari ini membina satu hubungan yang saling pengertian di antara dua belah pihak, dan ini bisa dalam percintaan maupun dalam hubungan kerja. Eris, memang fokus utama adalah bagaimana Eris menjadi lebih kreatif ke depan. Walaupun demikian, barangkali pada bulan Februari, tindakan kreatif yang akan dilakukan oleh Eris baru dalam bentuk perencanaan. Jadi, merencanakan bagaimana nanti tahun ke depan, apalagi saat ini matahari ada di Aquarius, yang bagi Eris adalah rumah ke-11, yaitu melihat masa depan dan bagaimana membina hubungan dengan rekan, itu bisa dilakukan secara maksimal. Jadi didukung di situ, dan kemudian ada bulan baru juga di situ, di mana bulan dan matahari sama-sama di Aquarius. Dan buat Eris itu adalah rumah ke-11. Dan itu akan memberi keuntungan bagi Eris dalam merencanakan masa depan, terutama untuk mendapatkan pemasukan yang lebih besar ataupun menjadikan keintiman lebih dalam. Eris, tampaknya di bulan Februari ini akan menemui beberapa orang, dan ini adalah mungkin dari zodiak tanah. Ini adalah Taurus, Virgo atau Capricorn, atau ini adalah zodiak angin itu atau udara, adalah Gemini, Libra atau Aquarius. Dan tampaknya akan lebih cocok pada saat ini, karena ini sepertinya dalam posisi Aries mulai bergerak maju, dan Aries saat ini Mars sedang ada di Aries juga atau rumah pertama, ini akan lebih cepat berjalan daripada zodiak tanah. Jadi, atau ini mungkin juga energi yang dimiliki Aries pada saat ini sedang menjadi tajam dalam berpikir, menentukan dan mengambil keputusan secara cepat. Tentu saja jika itu dilakukan, barangkali memang ada yang menjadi tertinggal. Dalam hal ini adalah dia menjadi fokus ke pekerjaan, sehingga hal-hal yang sifatnya lebih emosional, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang melibatkan joyful, permainan bersama, itu sedikit agak tertinggal. Tapi pada akhirnya Aries memang berusaha untuk membuat satu tatanan yang lebih stabil, misalnya menjadikan usahanya menjadi lebih stabil, memulai yang lebih jelas, atau dalam hal hubungan barangkali sudah mulai meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi daripada sekarang. Eris, di pihak yang lain itu memang sama-sama utamanya adalah mencari keseimbangan give and take, saling memberi, saling menerima yang sama, yang seimbang, yang adil. Namun demikian, sepertinya ada masalah dengan partner, entah partner percintaan atau partner di bidang usaha, di mana mungkin mereka merasakan ada sesuatu yang belum pas benar di hati. Dan kebetulan partner itu, siapapun, entah itu kekasih ataupun suami istri yang sedang berusaha membina, barangkali ingin punya anak, atau teman kerja yang sama-sama ingin membentuk usaha baru bersama, itu tampaknya lebih emosional daripada Aries yang pada saat ini lebih berusaha untuk bersifat logis. Dan dia tidak puas karena memang kondisi sekarang adalah berpacu dengan waktu. Itu tidak bisa, karena itu membuatnya menjadi sedikit frustrasi dan ingin meninggalkan, serta dia bisa berpaling ke tempat lain. Jadi Eris, hati-hati bahwa pada bulan Februari ini Eris mungkin terlalu memaksakan atau terlalu ingin cepat-cepat, sehingga rekan
bisnis ataupun kekasih menjadi kurang kurang diperhatikan sisi emosionalnya. Apakah itu sesuai dengan keinginannya? Walaupun mereka paham benar bahwasannya yang penting di antara partnership atau hubungan ini adalah give and take yang sama. Ternyata Eris, saran dari sini adalah untuk mengambil keputusan, ya, melepaskan, tutup mata. Jadi tidak menjadi terlalu fokus pada logika. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya saat ini masih dalam posisi transisional. Jadi ada semuanya masih bergerak, semuanya belum jelas, semua masih dalam perencanaan, sehingga ada beberapa hal yang memang keputusannya harus melihat lebih tajam lagi, tidak terlalu buru-buru mengambil keputusan, karena kita harus melihat bahwasannya kondisi ini bulan Februari mungkin bukan menjadi kondisi pada bulan-bulan selanjutnya. Demikian Eris, mudah-mudahan bacaan ini bermanfaat. Eris, ini adalah bacaan bulan Februari 2019. Wenita Indrasari di sini.